guys, kemarin banyak kawan-kawan yang tanya pakai toner apa bang untuk mesin HP-nya, terus harganya berapa, merek apa, terus drumnya harga berapa. Nah ini hari ini kebetulan saya baru kedatangan paket. Nah ini akan saya buka ya, saya unboxing isinya apa aja ya. Nah ini isinya, toner. Nah ini ada toner yang ukuran kecil ya, 250 gram ini untuk mesin kecil. Nah yang untuk mesin gede ini atau mesin CP5525 ini, yang warna silver ini ya, saya menggunakan yang ini mantap sekali tonernya. Nah ini harganya sekitar 258.000 ya kalau di Shopee, itu beratnya 250 gram. Kalau yang ini 108.000, itu untuk mesin kecil cocoknya ya, untuk mesin gede juga bisa. Ini dapat bonusan pulpen. Nah ini paketan selanjutnya, yaitu saya beli wiper ya. Nah wiper ini fungsinya untuk menstabilkan tinta ya yang ada di drum, warnanya hitam seperti ini, bahannya seperti kayak karet. Ini harganya sekitar 27.000 sampai dengan 30.000 ya, masih terjangkau. Selanjutnya ini saya juga beli satu unit drum ini untuk mengganti. Jadi wiper dan drum ini untuk mengganti drum warna merah ya, sudah haus, sudah tipis. Jadi nanti saya ganti wiper dan drumnya. Nah, ini bisa dilihat, ini drumnya warna hijau-hijau muda, harganya 70.000. Ini pun masih sangat terjangkau ya, murah daripada drum-drum lainnya ya yang nyampe ratusan. Nah, ini 70.000 harganya, warnanya seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini saya juga kedatangan paket ya. Jadi berbarengan ini saya punya 3 paket ya. Ini paket yang kedua. Ini semuanya saya beli dari online shop, dari Shopee ya. Kalian bisa cari di sana banyak. Nah, ini isinya adalah cleaning bleed IBT dan cleaning wiper ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini saya beli 2 cleaning wiper dan 1 cleaning blade IBT ya. Jadi kalau pengen hasilnya bagus seperti mesin baru lagi, yaitu kalau ganti drum ya ganti blade-nya ya, ganti ininya wiper blade-nya ya. Kalau cleaning blade wiper cleaning blade IBT itu kalau misalkan sudah bocor baru diganti ya. Kalau sudah bocor. Nah ini penampakan cleaning bleed wipernya. Nah harganya itu sekitar 30.000. Nah kalau ini adalah bleed IBT ya, cleaning bleed IBT, adanya di IBT ya, di bawah. Nah ini ditaruhnya di bawah IBT. Ini harganya 155.000 ya. Penampakannya seperti ini. Oke, ini yang selanjutnya, ini paket yang ketiga. Ini juga dari Shopee. Di sini saya beli drum ya. Karena tadi saya beli satu drumnya, di sini saya beli 4 sekaligus ya. Karena harganya lebih miring yang di toko ini ya. Kalau yang tadi 70.000, kalau ini drumnya sama, kalau menurut saya sama kalau dari warna dan bentuknya ya sama. Harganya ini lebih murah, ini 47.000 ya. Kalau tadi 70.000, kalau ini 47.000. Nah, jadi total saya beli drum ini 4 ya. Tadi 1, ini 3. Nanti saya ganti semua ya. Oke, sampai sini dulu videonya.